Hai, kembali lagi bersama Rica Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Baik-baik aja kan? Oh ya, udah lama banget nih aku gak buat video. Dan hari ini aku buat video, jadi hari ini aku mukbang menu baru dari McD. Jadi semua ini adalah menu barunya McD. Minumannya juga, itu juga aku siapin 2 minuman. Jadi teman-teman udah cobain yang mana? Komen di bawah ya, oke? Okay? Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ya ambil cemilannya dulu. Supaya kalau nonton aku kalian gak ngiler, jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum makan aku mau minum dulu. Yang pertama aku mau cobain yang ini. Sama-sama enak, tapi aku lebih suka yang ini. Karena di sini ada es krim, jadi aku mau makan es krimnya dulu karena ini sudah mencair. Kita makan es krimnya dulu ya. Selamat makan. Hola, aku kembali lagi di layar handphone teman-teman. Hey kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya. Jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, gas sekarang klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Udah? Oke, terima kasih. Selamat menonton Ricalova. Muah. Udah mencair banget jadi bisa aku minum. Lanjut, aku mau makan burgernya. Ini dulu deh. Hai teman-teman semua, hari ini aku gak membicarakan banyak tentang menu McD yang baru ini ya, karena aku memang tidak begitu suka mengomentari rasa makanan. Yang pasti menu baru McD ini semuanya enak. Untuk burgernya aku paling suka yang burger rendang spesial. Jadi yang spesial itu isi telur teman-teman. Kalau yang nggak spesial nggak pakai telur. Yang sambal hijaunya lumayan enak, cuman aku nggak begitu suka karena menurut aku kayak kurang cocok aja gitu burger dipakein sambal hijau. Tapi yang paling aku suka banget itu klepon cake-nya. Ini enak banget, lembut, pokoknya endolita. Kalau aku mukbang klepon cake McD, kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju, komen di bawah ya. Oke. Okay. Oh ya teman-teman, aku mau minta maaf karena udah seminggu aku nge-upload video karena aku perlu istirahat, mengistirahatkan badan aku. Takutnya kalau badan lagi nggak fit, terus aku maksain buat video nanti hasil videonya jelek dan aku nggak upload. Kan sayang, percuma jadinya buat video kalau aku nggak upload. Jadi aku istirahat dulu sementara. Nggak lama-lama kok aku istirahatnya, nggak sampai pamit juga. Karena 3 hari kemarin aku ada kegiatan formides di desa dan itu lumayan menguras tenaga. Jadi aku mutusin buat istirahat dulu sebentar setelah kegiatannya selesai. Dan mood aku juga lagi kurang bagus. Aku nggak tahu kenapa dan penyebabnya apa. Beberapa hari kemarin itu pikiran aku kemana-mana, nggak jelas, ngapa-ngapain juga nggak enak. Jadi ya udah, aku santui dulu beberapa hari nggak ngerjain YouTube. Sekali lagi aku minta maaf ya teman-teman. Mohon maaf kalian udah nunggu aku lama. Tapi sekarang aku akan upload lagi yang rajin. Untuk hari ini, aku mau menceritakan kegiatan-kegiatan aku selama formides di Desa Padang Samian KJ ya.
Kepanjangan Formides adalah Festival Olahraga Masyarakat Indonesia Desa. Jadi desa itu adalah desa. Buat teman-teman, di tempat tinggal kalian ada Formides juga nggak? Kalau ada, komen di bawah ya. Dan kegiatannya ada banyak, ada perlombaan dan pertandingan. Perlombaannya ada tajok, terompah, dan dedupla. Jadi yang dilombakan ini permainan tradisional gitu. Nah untuk pertandingannya ada tarik tambang, gagongan, hadang, dan pencak silat. Terus di acara penutup itu ada joget. By the way, di sini aku jadi panitia dan aku dapat tugas sebagai kang foto. Jadi kang foto itu ternyata capek guys. Ini baru pertama kali dapat tugas jadi tukang foto. Tapi walaupun capek, ini seru banget. Banget, asik dan sedikit menantang. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan lagi nanti, kayaknya aku lebih milih jadi tukang foto deh. Sumpah jadi tukang foto tuh asik banget, seru. Dan by the way, aku jadi tukang foto itu bareng teman aku Arya, yang aku ajak di ARX Project. Asik banget kalau foto-fotoan bareng dia mah. Buat teman-teman yang nggak tahu permainan dedupla, tajok, dan lain-lain, hari ini akan aku jelasin sedikit ya. Yang pertama, dedupla. Dedupla adalah permainan dengan menggunakan dua tempurung kelapa. Tempurung kelapa tersebut diisi tali yang kemudian dipakai sebagai alas untuk berlari dan talinya dipegang. Nah yang kedua itu adalah tajok. Permainan ini menggunakan dua potong bambu yang berisi pijakan untuk kaki. Pemain akan naik ke pijakan kaki pada dua potong bambu kemudian berjalan. Permainan ini membutuhkan keseimbangan tubuh agar tidak jatuh ketika berjalan menggunakan bambu. Yang ketiga, terompah. Permainan ini juga disebut bakia. Permainan ini membutuhkan kekompakan karena dimainkan oleh 3 hingga lebih pemain. Alat untuk bermainnya berupa dua buah papan yang berisi tali seperti sendal jepit. Namun talinya sejumlah 3 atau lebih. Beberapa orang akan memasukkan kakinya pada tali tersebut, kemudian mereka berjalan menggunakan alat tersebut. Gitu teman-teman. Nah dari 3 ini yang mana teman-teman pernah mainin? Kalau aku baru pernah mainin terompah aja. Yang lain nggak bisa. Nah untuk pertandingannya ada dagongan, hadang, dan tarik tambang. Yang pertama adalah hadang. Hadang atau biasa disebut dengan megale-galean adalah permainan untuk melewati rintangan. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu, 1 regu sebagai perintang dan regu lainnya melewati rintangan. Lanjut yang kedua adalah tarik tambang. Nah kalau yang ini kayaknya aku gak perlu jelasin ya teman-teman, kayak kalian semua udah pada tahu. Lanjut yang ketiga, dagongan. Dagongan adalah permainan olahraga tradisional yang mempergunakan bambu dengan ukuran tertentu sebagai alat mengadu kekuatan untuk saling mendorong antara regu yang satu dengan regu yang lain. Permainan olahraga tradisional dagongan ini merupakan kebalikan dari permainan tarik tambang. Kalau tarik tambang itu ditarik, dagongan didorong. Ini lembut banget, banget. Kegiatan Formides kemarin itu dilaksanakan 3 hari teman-teman, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat, Sabtunya itu sore, Minggunya pagi sore. Acaranya seru banget dan sedikit menegangkan karena yang namanya perlombaan lah ya, pertandingan pasti ada tegang-tegangnya. Jadi pemain yang ikut itu adalah perwakilan dari setiap dusun-dusun yang ada di Desa Padang Sambian Kajo. Dan dusun-dusun yang ada di Desa Padang Sambian Kajo itu ada 9.
Wow, jadi tempatnya tuh rame banget di lapangan kemarin. Dan Forum Mirdas ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. By the way, aku mau mengucapkan terima kasih banyak dan senang bisa bertemu di lapangan dengan adik-adik cantik dan ganteng. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Dan gak nyangka sih ada yang ngenalin aku juga. Padahal menurut aku wajah aku di video sama aslinya agak sedikit beda ya teman-teman. Tapi ada dari kalian yang kenal sama aku. Makasih. I love you. Mwah. Oke, sekian dulu mukbang aku hari ini ya teman-teman. Next nanti akan aku buat video lagi yang lebih seru dan lebih asik. Buat kalian yang mau request aku mau mukbang apa selanjutnya, kalian langsung komen aja di bawah. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah. Muah. Selesai. Yeay. Sekian mukbang aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya dietnya besok aja. Bye bye. Dadah.